Mas, biasanya kan lo gemar sepak bola ya? Iya, atletik. Gimana, Mas? Ada saat diajakin sama A, tetap semangat karena gue kan basicnya emang suka banget olahraga ya, olahraga apapun. Nah, atletik inilah yang menurut gue challenging buat gue, apa ya, kayak tantangan buat gue karena gue nggak tahu tekniknya. Lari sih sering lari tapi nggak tahu tekniknya. Tapi semenjak dikasih tantangan ini kan jadinya pasti gue fokus gimana sih basic lari yang benar, gimana sih tekniknya, gimana sih sebenarnya sprint 100 meter tuh kan enggak kayak sprint doang, pasti ada kayak startnya gimana atau apa. Itu sih yang gue kenapa seneng banget untuk ambil itu. Okay. Kalau tenis, badminton, pingpong, jago, mantap, kayak bingung semua gue tiba-tiba jago. Tapi pertimbangannya akhirnya lu menerima atletik ini apa sih? Apa karena memang Arafinya langsung atau enggak, dia bilang mau apa? Okay. Arafi, makanya aku bilang aku pengen sih apapun karena bisa semua, cuman kayaknya yang menarik atletik deh karena ya kalau lari sprint-sprint kayak gitu kan emang udah sering, cuman nggak tahu cara yang sebenarnya seperti apa. Sudah latihan dari kapan? Latihan mental aja dulu. Nggak, ini udah mulai nanya-nanya teman yang tahu punya coach lari. Dan Sita juga kan sempat maraton, dia kan ada coachnya. Nah, aku tanya juga yang paling top lah, nanti aku pasti latihan. Berarti sudah dapat coachnya? Iya, lagi cari. Oke, artinya ini kan atletik memang baru ya, olahraga baru, challenging juga ya. Buat lo seperti apa sih nanti untuk lo latihan sendiri, untuk mengasah diri juga sendiri di tengah kesibukan? Wah, ini sangat tantangan lah karena lagi sibuk-sibuknya juga, keluar kota terus tiap minggu. Jadi wah ya, semoga saya bisa menang ya. Gak apa-apa, kita harus berekspektasi tinggi. Saya menang, pasti menang. Yang lain lewat. Mas, mungkin karena ukuran tubuh yang proporsional untuk lari, akhirnya lu memilih lari nih, Mas? Enggak, sebenarnya karena itu aja tantangan. Kalau pingpong bisa gua. Jadi gua ngeliat Onat main, mulia di main. Bro. Jadi lebih challenging menurut gua untuk lari itu lebih challenging itu aja sih. Tapi basic yang tahu lari itu tekniknya apa, Mas? Belum sama sekali. Makanya itu senang banget gue bilang thank you buat SCTV, thank you buat Trans, thank you buat Arafi udah bikin olahraga ada wadahnya. Kenapa? Karena menurut gue di Indonesia ini banyak banget talenta orang berolahraga. Jadi thank you banget udah bikin acara ini. Kalau tiap hari apa nggak terlalu makan fisik gitu, lo ngaturnya sendiri gimana itu? Ah, gimana ya, suka banget lagi jadi nggak ada ngeluhnya. Makanya nyokap tuh maksudnya sampai komplain tuh karena kamu lo abis ini langsung bawa pulang tidur istirahat nak, nggak bisa mak bola, saya harus bola. Makanya semoga dari acara ini Arafi buatnya bola ya, celebrity match sepak bola pasti pecah, pasti seru, apalagi liga udah mulai kan sekarang. Harus sepak bola selebriti, mantap. Oke, untuk olahraga sendiri artinya lu mencintai olahraga. Yes. Tak sebutkan lu apa sih lu akhirnya mau nyemplung ke olahraga sendiri, gimana sih plus apanya untuk nyemplung sendiri ke olahraga? Oh enggak, dari kecil gue emang ya dari kecil hiperaktif, akhirnya nyokap tuh lemparin gue dari kecil udah break dance, basket, sepak bola, dimasukin ke komunitas-komunitas supaya ya udah biar sampai rumah malam tidur istirahat. Karena kan hiperaktif dari kecil, dari umur 8 tahun lah gue udah kayak bukan sekolah bola, bukan sekolah basket enggak, tapi kayak komunitas-komunitas sepak bola, komunitas-komunitas break dance gitu. Masih break dance masih, Mas? Sekarang? Udah. Karena dulu di Bandung, sekarang enggak tahu teman-temannya yang bisa break dance di sini siapa, tapi latihan sendiri masih lah kadang-kadang. Oke. Okay.